I've been. Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi masih di channel YouTube Aditya Channel. Channel YouTube yang akan membahas seputar tanaman bonsai. Oke, pada video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang waro lokal yang saya okulasi dengan waro India. Pertama kali saya setek waro lokal ini sekitar 6 bulan yang lalu. Untuk waro lokal seperti ini masih banyak sekali kita jumpai di daerah-daerah seperti pinggir-pinggir jalan ataupun di sawah. Penanamannya pun tergolong sangat mudah karena waro lokal seperti ini cukup ditancapkan aja ke tanah bisa tumbuh. Asal cukup terkena air atau pada waktu kita penanamannya pada musim penghujan. Di sini waro lokal saya program akar sehingga terlihat jelas seperti lilitan-lilitannya. Caranya adalah pertama saya biarkan dulu akarnya mulai tumbuh. Setelah tumbuh, akar-akar yang kecil itu saya lilitkan sehingga jadilah seperti ini. Untuk waktu okulasi waro Indianya saya pilih tunas yang muda. Saya ikat dengan plastik, saya sungkup. Setelah selesai disungkup menggunakan plastik yang transparan, lalu saya teduhkan selama beberapa minggu agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Untuk media tanamnya sendiri, di sini saya menggunakan media tanam sekam busuk. Karena jenis media tanam seperti ini sangat mudah sekali dicari di tempat saya. Selain media tanam sekam busuk, teman-teman juga bisa menggunakan media tanam yang lain seperti media tanah dan juga ataupun pasir. Untuk waro lokal sendiri adalah jenis tanaman yang cukup bandel karena waro jenis ini tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Bagi teman-teman yang ada masukan, silakan aja tulis di kolom komentar agar saya bisa mengkoreksi apabila ada kesalahan. Dukung juga channel YouTube Aditya Channel dengan cara like dan subscribe agar saya bisa lebih bersemangat lagi di dalam membuat video-video tentang tanaman bonsai. Di sini bukan saya bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi-inspirasi buat teman-teman sesama pebonsai. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.